Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bos Kecil. Kali ini Bos Kecil akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk menonaktifkan iklan locker di Gmail yang masuk dari Indeed maupun dari sejenisnya. Oke, dan ini juga berguna untuk seluruhnya spam kayak iklan judi online dan lain-lain atau info tentang locker dan lainnya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan Android. Kenapa saya membuat tutorial ini? Kemarin banyak yang bertanya, bagaimana bisa nggak sih kalau diberhenti atau berhenti berlangganan? Bisa, semuanya bisa, oke? Nah, sebelum masuk tutorial, alangkah baiknya kita bersama-sama mengembangkan channel YouTube Bos Kecil dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga saksikan video bertema suka lainnya di hari Sabtu dan Minggu. Soal channel YouTube Bos Kecil, Wobras, dan video-video lainnya. Semoga video yang diupload oleh Bos Kecil selalu bermanfaat, berkah, dan menambah inspirasi wawasan kalian semuanya, oke? Yang pertama saya ingin menyapa kalian semuanya, semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan marhaban ya Ramadan. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial. Nah, di sini saya menggunakan Android. Ya, ini juga bisa digunakan di iPhone maupun di desktop. Desktop itu seperti monitor, laptop, dan lainnya. Itu bisa, insya Allah. Oke, yang pertama kita harus masuk dulu ke Gmail. Nah, di sini kita masuk ke Gmail. Nah, Gmail nanti bentukan seperti ini. Bila tidak ada seperti ini, kalian masuk semua kotak masuk seperti ini. Nah, ini paling atas ini Indeed, konsultan pajak, dan ini dulu ya. Dulu tuh udah dulu banget saya bilang mencari lokal, juga alhamdulillah dibantu Indeed, LinkedIn dan sejenisnya, Jobstreet dan lain-lain, oke? Nah, alhamdulillah dia setia selalu memberikan info-info lokal. Nah, kebetulan karena di sini Gmail saya ini sangat penuh gitu dan kapasitasnya juga saya udah mulai berkurang, jadi saya mau berhenti saja untuk sementara waktu, oke? Nah, ini caranya seperti ini, kita masuk ke garis 3 ini, kita cek kota masuk, semua kota masuk, kota utama bebas bisa. Nah, kita masuk, masuk ke Indeed. Setelah masuk ke Indeed, nah ini seperti ini lowongannya. Kita pilih paling bawah, paling bawah, paling bawah sekali ya. Nah, di sini saya sudah di sini paling bawah, paling bawah, paling bawah. Nah, di sini ada ketentuannya, yaitu ketentuan privasi, ketentuan pusat bantuan, kelola pengatur email, maupun berhenti berlangganan email ini. Oke, nih, kita saya ulang ya. Saya ulang dulu, biar kalian pelan-pelan saja, semoga ini bermanfaat, dan ini juga menambah ilmu kalian semuanya, inspirasi, wawasan, kalian semua. Oke. Yang pertama kita klik ini, 3, garis 3 itu, semua kota masuk, lalu masuk ke Indeed, ya yang mau diaktifkan saja itu bebas. Ini misalkan ada iklan judi online atau apa atau pinjol dan lainnya, matikan saja seperti itu. Oke. Masih seperti ini, langsung kita pilih paling bawah berhenti berlangganan email ini. Nah, berhenti. Klik. Oke, tunggu, pastikan jaringan kalian ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Anda telah berhenti berlangganan email ini. Anda tidak akan menerima lagi email tentang mengingat lowongan ini. Tidak jadi. Ini kalau kita tidak jadi. Apakah Anda bersedia untuk memberitahu kami mengapa Anda berhenti berlangganan? Nah, kita klik lainnya. Di sini kita tulis tidak ada atau boleh juga nothing seperti ini ya. Nothing. Atau seperti ini, oke? Boleh seperti ini, boleh tidak ada. Nah, saya pakai bahasa Indonesia, tidak ada, oke? Langsung kita kirim. Tunggu. Nah, kemudian info lawan info perusahaan saat ini saya melakukan notif. Nah, di sini Anda saat ini melihat langganan untuk dimana bukan Anda. Nah, ini akun-akun yang berbeda boleh. Jadi di sini sudah selesai. Kita balik lagi ke yang tadi. Kita back. Kita close. Lalu kita masuk ke Gmail. Nah, ini nanti di sini akan hilang Indeed. Indeednya akan hilang, semuanya akan hilang. Nah, bila kalian mau nonaktifkan lagi,
yang lainnya bisa sama seperti itu. Misalkan di sini saya lihat sosial ya. Sosial banyak banget. Tuh. Banyak banget kan? Nah, langsung kita di sini. Sama kita kunjungan profil, misalkan lihat pengunjung nih, ada yang ngunjungin profil kita nih. Terus sama di sini berhenti berlangganan. Bedanya di sini ini ada di bawahnya itu enggak panjang itu ya, karena lokernya itu kan tadi panjang. Di sini tidak. Nih langsung aja berhenti berlangganan. Nah, udah. Anda sudah berhenti, Anda tidak akan terima email. Udah seperti ini. Kalau yang ini sangat simpel dan mudah, bukan? Oke, seperti biasa kita close tutup semuanya, kita klik garis tiga, kita tutup. Masuk ke Gmail, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, nanti untuk email ini saya blur ya, sedikit blur. Ya mudah-mudahan kalian tetap bisa mengikutinya. Ini sangat simpel dan mudah kok. Bila tidak ada yang tahu atau masih bingung, silakan dikirim pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab dalam waktu yang cepat. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video dari Bos Kecil. Semoga bermanfaat, penuh berkah, menambah inspirasi dan wawasan kalian semuanya, dan menjadi amal jariah buat saya. Dan sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Tanpa kalian channel YouTube Bos Kecil tak akan berkembang sejauh ini. Alhamdulillah sudah hampir 10.000 subscriber. Terima kasih banyak. Terima kasih, kita menuju ke 100, 1 juta dan selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.